Dulu saya ada NCT, jadi sekarang saya punya NCT jauh berkurangan. Saya sangat happy sangat. Kemurungan tu berangsur pulih. Negatif talk pun tidak ada. Syukur puji Tuhan lah. Tapi bila dalam 3 bulan, hampir ke 4 bulan ni, dah macam dah relax. Dia macam dah tak ada apa, tak ada stres-stres. Macam sangat berkesan lah sebenarnya pada saya. Macam main tropik ni lebih kepada keseluruhan macam tu. First botol je dia dah menunjukkan kesan lah. Stres saya berkurang. Tapi sekarang ni bila balik rumah, saya dah boleh control saya punya emosi. Pendek kata macam stres tu tak meninggalkan kesan yang melampau lah macam tu. Bila saya konsum mantropik, benda pertama yang saya realise, saya tidur cukup masa, pukul 10 je, saya dah jadi macam mata dia dah jadi auto berat dah. Dah macam tak payah lagi saya nak fikir-fikir apa dah. Inilah mantropik yang saya makan setiap hari, pagi, selepas saya sarapan. Alhamdulillah, bila makan ni, walaupun saya tidur tak cukup 4 hingga 5 jam, tapi saya bila bangun pagi tu rasa macam fresh. Rasa macam cukup, tak ada rasa ngantuk, letih tak ada. Saya mula rasa tidur yang selesa selama 8 jam. Saya rasa sakit kepala sudah berkurangan. Bukan sudah berkurangan, tapi langsung dah tak ada. Alhamdulillah lah, telinga pun ada clear, mata pun macam boleh fokus. Bila saya tidur, kuranglah nak berjaga sangat tu, tak ada. Masa bangun pun segar. Alhamdulillah, saya rasa perubahan pada diri saya. Saya mula rasa tenang. Sakit kepala saya berkurangan. Saya dah tak perlu ambil painkiller lagi dah. Saya dapat tidur yang lena, tidur yang bermanfaat. Jangan biasa kan dengan tidur yang kualiti, kita akan rasa diri kita tenang. Diri kita relax dan juga saya rasa ini menguatkan memori dan fokus saya. Memang saya boleh tidur, saya tak terjaga malam, tidur lena. Lepas saya bangun tu memang rasa fresh. Rasa macam dah lama tak rasa sesegar. Jadi saya rasa macam saya tak habis botol pun lagi. Saya boleh tidur dengan rasa lena. Lepas tu saya bangun-bangun tu boleh rasa lebih fresh. Hati pun, pikiran pun lebih tenang. Stres saya tu berkurang lah. Jadi ini memang betul-betul bermanfaat lah untuk saya sekarang ini. Lepas daripada saya mengamalkan Mytropic kat dia ni, yang saya nampak bila kita suruh dia tidur tu, dia boleh ikut apa yang kita cakap. Maksudnya dia buat. Sebelum ni kita cakap juga, tapi dia akan kata ya. Lepas kita tidur tu, dia akan cuba hadap gadget dia semula. Tapi kini tak. Alhamdulillah, yang saya tengok dia macam lebih tertarik dengan pelajaran lah sekarang ni. Bagaimana orang macam dia nak belajar tu semangat. Jumpa benda ni, Alhamdulillah boleh membantu saya tidur cepat. Letak je kepala atas bantal, terus tidur. Saya boleh lelap. Emosi tu awal pagi tu, macam-macam segar je. Boleh ikhtiar dengan Mytropic. Sebab Mytropic ni sangat membantu kita untuk kita rasa lapang, kita rasa tenang. Kak Aziz rasa benda tu. Kak Aziz sangat recommend lah.